misalkan di sini sekarang awalnya satu ya. Awalnya satu ekor, sekarang udah ada total berapa ekor? 60-an bawah. 60 ekor yang sekarang ada. Dalam. Domba, domba paling sejarah di Padepokan ini apa? Setra, Bapak. Setra. Domba setra. Setra itu hasil beli atau hasil ternak awalnya? Karesan Kapungkur, Pun Paman, Ketua HPDKI Kapungkur, periode tahun sabarahan yang hilap di awoge. Itu meser domba setra Kapungkur 6 juta bawaan meser nanti. Mm-hmm. Kalarsan teka urus di Ranca Bango disimpan di Dedi teka urus di Canak wabi kadi alhamdulillah pawan ayana berkembang sama semacam setra dari setra mah biasa disebut upami kalapang pasti we masihan istilahnya kabubungah kanu ngarit pawan eta mulang tarima malung mulang tarima lah kan semacam eta dari domba mah panginten urang urusna sae insyaallah bakal urang tarima pawan semacam itu. Setra sempat memberikan apa aja sebagai wujud misalkan juara dia dapat sertifikat berapa? Itu upami sertifikat bawaan deka etang, upami sapi pangitan 2, motor matos langkung ti 5 bawaan motor Setra. Mohon. Nah, tapi yang paling berharga dari Setra itu keturunannya pasti. Justru abdi kan anu paling ngabanggakeun kasih Setra turunanana pawan. Ayeuna ku pecinta domba anak Setra mah diudag-udag pawan. Cek urang Sunda mah kajenting anu petot pasti anak Setra mah jalan di lapangan. Jadi sekarang Setra udah ada di mana dombanya? Udah meninggal pawan. Itu meninggalnya dipotong atau memang sengaja? Enggak. Langsung sampai mati pawan itu. Di cinta sampai mati ya. Iya, dikubur di sini mati. Ada. Kubur. Pakai seperti orang bawa, pakai boeh bawa. Nah itu jadi wujud dari sebuah kecintaan sejarah dombanya. Sampai dombanya pun nggak berani untuk dipotong karena ya itu ya ada iya. ada rasang. Ulang tarima na ageng bawa, abi kan biasa nguliahkeun urang tali segala macam tina setra bawa. Masya Allah. Nah abah sekarang misalkan untuk anak muda nih. Kalau misalkan ada yang mau mulai ternak, bikin kandang, tipsnya apa? Atau harusnya step dari awalnya seperti apa? Pertama, panginten pawan aja na murang kali. Biasana kan cep urang sunama murang kali masuk kokoh anjingan pawan. Ya. Aja na resep palingnya 2 bulan. Nah, justru ya. Kudu disiapkan mental pawan. Mental kan, ya. Mansur Abdi. Mental, teras aja na ngurusna oge kedah rares-rares. Istilah mah ulah non istilah mah ulah asal-asalan. Jeung milarian bibitna ulah asal-asalan, milarian panglakina ulah asal-asalan. Insyaallah akan berhasil. Ulat lah nu utama mah bawaan. Kalau misalkan metode kayak ngasih makan banyak sekarang rumput fermentasi atau rumput enggak ada masalah itu. Enggak ada masalah, bawaan yang paling bagus sebetulnya itu yang alami, bawaan yang alami. Sebab domba mah prinsipna cep urang Sunda mah kudu eureun seubeuh bawaan din eureun eueuh kan domba mah. Betul. Istilah mah domba sae kan lamun eureun eueuh mah insyaallah domana bakal barerkan tapi upami ayeuna domana eureun seubeuh itu insyaallah bakal sararae domba bawaan. Himbauan sekarang untuk yang sudah ternak mau yang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur supaya tetap semangat barangkali apa motivasi dari abah? Ya motivasi nembawan main semangat masuk atau sing sararai ngurusna, sing sararai mirarian bibitna, main masih anana turunana saya, insya Allah pami ayana nurun ke nana saya, urang bangga pawan, semacam abdi enjing pawan, bari ngopi, bari ngarokok, tos ngaluarkan domba, lalajo, sabab domba Garut mas semboyana ke saya pawan, kumaha semboyana, gagah di lapang, enak dipandang. Sedap dipanggang pawan. Itu semuanya kan domba Garut. Iya. Mana ku pawan tinggal? Ya. Di lapang gagah pawan make gongseng. Kongkorong cek urang dieu ya. Kan gagah ditinggal. Iya. Ayeuna upami dipandang di kandang tenan upami tanukna 2 3 atawa 2 hebat pawan. Iya, nah, luar biasa. Ya. Upami dina cilakan pawan. Sedap dipanggang kan jantan iya kan guling kan dibagikan oke kata tangga dibagikan kata tangga jadi amal kan jadi berkah daripada urang resep kana manuk punten ya. Mamang paat paeh ge pawan atuh keluarga ge mah ieu kan jadi kalau domba itu mulai dari kumacek abah misalkan
ngukut domba mah manfaat sadayana tak kumaha. Nah, justru kan domba mah pawan teu aya nu ka naon teu aya nu ka piceun. Kumaha? Dimulai taina tiasa janten gemuk. Nya. Ayeuna kulitna tiasa janten jeket, paling mahal pawan abdi wae tukang domba teu kabeuli. Leres teu? Bener, ayana, bener. Ayeuna sesemitanana tiasa janten dompet, tiasa janten naon beber kan eta pawan domba mah teu aya mangpaat naon teu aya nu kapiceun pawan saur ketua HPDKI Kapungkur mah Haji Deden Rohim urang ciptakeun indung. Naon si indung teh domba naon domba unggulan domba unggulan induk industri unggulan industri nah unggulan. Itu pawan domba garut nu tadi teh kulitna teu kapiceun, taina teu kapiceun kan eta pawan. Harga mahal kan sama-sama. Kunaon si domba Garut mahal pawan? Waduh, rada bangga. Enjing kedah nurunkeun kan sama-sama eta. Bari nginum kopi kan upame bade kalapang kedah persiapan di sapeuting barudak kan sama-sama eta pawan. Perjuanganana pawan. Da domba mah sahur tadi sok mulang tarima. Oke guys, thank you udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau bisa share ke semua teman-teman kamu. Bye.